Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara top up e-money di HP, atau menggunakan HP yang ada NFC-nya. Ini dia, e-money kartu e-money dari Mandiri bisa digunakan untuk tol KRL belanja di Indomaret dan sebagainya. Oke, sebelum itu dicek dulu saldonya ini dia telah muncul sebesar 25.000 dan satunya lagi 15.000 untuk pengecekan saja saldo e-money bisa menggunakan aplikasi cek saldo di playstore Oke, di sini saya akan top up menggunakan buka lapak. Jadi pastikan update terlebih dahulu buka lapaknya. Jika sudah update akan muncul tulisan open seperti itu. Nah, setelah terbuka, langsung saja menuju semua menu untuk ke menu tab top up e-money mandiri nah di sini suruh untuk menempelkan kartunya nah di sini sudah muncul saldo sama seperti cek saldo tadi terdapat pilihan untuk top up saldo. Di sini saya top up 20.000 dan memakai promo yang ada. Oke, bayar aja. Lalu lanjutkan saja. Nah, di sini saya akan menggunakan promo yang tadi disalin. dan mendapatkan diskon 5.000. Lumayan untuk belanja di Indomaret. Nah, di sini pilih metode pembayaran yang diinginkan. Bisa menggunakan Alfamart juga atau Indomaret, bisa juga transfer virtual account. Di sini saya memakai Dana karena ada saldonya. Setelah oke, okay, bayar langsung. Nah, di sini saya berhubung memakai Dana, disuruh memasukkan OTP. Jika pembayaran yang lain tidak perlu. Nanti akan muncul kode pembayaran namun di sini saya menggunakan dana jadi otomatis memakai OTP namun dalam proses OTP ini dananya menyangkut ya atau nyantol jadi di sini saya pilih close aplikasinya aplikasi Bukalapak close lalu buka kembali untuk mengecek apakah sudah terbayar menuju ke transaksi. Oke. Okay. Di sini ada tagihan. Nah, telah dibayar. Dan statusnya top up berhasil. Nah, setelah itu langsung saja update saldo dan tempelkan kartu e-money tersebut. Tunggu beberapa saat. Nah, top up-nya berhasil dan saldo bertambah 20.000 menjadi 45.200. Oke, supaya lebih jelas kita cek saldo di aplikasi cek saldo, dan saldonya bertambah 45.200. Sebelumnya, 25.200. Oke, okay. sekian dulu untuk tutorial ini. Semoga bermanfaat dan bisa top up dimanapun, sesuai keinginan teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.